Saya kira kalau memang ada pertemuan itu dalam kapasitas apa? Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, itu saya kira sebuah keniscayaan. Kita dorong. Tetapi kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misalkan kalau JK ketemu, katanya atas nama Golkar. Saya katakan, dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Ya, dalam kapasitas apa JK bicara atas nama Golkar? Kita semua sudah tahu ketua umumnya adalah Airlangga, ketua dewan kehormatannya adalah Akbar Tanjung, ketua dewan penasehatnya adalah Luhut Binsar Panjaitan, ketua dewan pembinanya adalah Abu Rizal Bakri, ketua dewan pakarnya adalah Agung Laksono, ketua dewan etiknya adalah Hatta. Nah, pertanyaan saya dalam kapasitas apa? Terkecuali ada mandat dari ketua umum. Kalau tidak ada mandat dari ketua umum, maka sangat tidak etis. Ya, sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar. Itu, tetapi itu hanya pertanyaan. Ya, tapi saya juga tidak yakin, pasti JK juga sadar bahwa orang berperan di luar kapasitas dan posisinya itu namanya overacting. Dan tentu tidak mungkin JK melakukan itu. Ya, apa, tetapi saya kalau ditanya begitu, jawaban saya begitu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.